Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Yajid Fanani mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional karena telah menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sebagai mitra Perpustakaan Nasional dalam upaya meningkatkan indeks literasi masyarakat di tahun 2021 ini, di mana salah satunya adalah dengan melalui penandatanganan kerjasama atau nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi di kalangan civitas akademika, karena perguruan tinggi ilmu kepolisian adalah tempat penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, perpustakaan berperan penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam rangka membangun ekosistem masyarakat yang berpengetahuan. Perpustakaan adalah tempat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat. Bangsa yang maju bukan hanya soal sumber daya alam yang melimpah, melainkan juga harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang juga berkualitas, yang ditandai dengan budaya literasi yang kuat. Disinilah perpustakaan memberikan peran penting untuk menciptakan masyarakat yang semakin berkualitas melalui transfer ilmu pengetahuan. Gerakan literasi yang saat ini sedang digalakkan oleh Perpustakaan Nasional tentu saja membutuhkan peran kolektif masyarakat dan juga dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk juga dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia, utamanya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya sangat bangga dan siap bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional untuk membangun masyarakat berpengetahuan menuju Indonesia maju melalui SDM yang unggul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.